Assalamualaikum Bunda, kembali lagi di channel Bunda Lila. Hari ini saya akan mereview produk dari My Baby. Ini adalah hair and body washnya dan cleansnya. Bagaimanakah kedua produk ini? Simak terus ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke Bunda, untuk yang pertama kita mulai dari hair and body washnya ya. Seperti ini kemasannya. Untuk kemasannya dari My Baby seperti ini ya Bunda ya. Bentuk botolnya berbentuk beruang, lucu sekali ya. Dan tutupnya ini topinya gitu. Cara bukanya tinggal diginiin aja. My Baby Hair and Body Wash Aloe Vera dan Avocado. Clinically test, no tears, tidak iritasi di mata. Ini dengan beratnya 200 ml. Kemudian bagian belakangnya dengan formula yang lembut dan dibuat dengan perpaduan bahan-bahan alami dapat membersihkan rambut dan badan tidak iritasi di mata dan teruji klinis tidak menyebabkan iritasi pada kulit kepala. Kemudian di sini sudah teruji secara klinis mengandung lidah buaya yang melembabkan dan membantu pertumbuhan rambut serta alpukat menghaluskan dan melindungi kulit kepala dari kekeringan. Untuk bahan-bahannya ada aqua atau water, kokamidopropil betain, lauryl glucoside, sodium lauret, sulfat dan lain-lainnya. Dan ini sudah ada BPOM-nya ini. Kemudian untuk busanya tidak terlalu banyak ya, tapi seperti kebanyakan sabun cair pada umumnya, ini tuh menurut saya masih licin ya, tidak seperti iklannya yang tidak licin. Ini sih menurut saya masih licin ya. Untuk harumnya sendiri ini saya suka sekali ya, ini tuh harum seger buah gitu ketika dipakai. Untuk isinya ini bening, cukup kental ya. Dan yang saya suka adalah ini tuh benar-benar tidak pedih di mata. Biasanya kalau pedih di mata, anak saya itu akan menangis gitu. Tapi kalau pakai ini, kan sama anak. Itu di Indomaret sekitar 19.000 Bunda. Yang kedua, saya punya My Baby Cleanse-nya. Kemasannya seperti ini. Ntar gak kelihatan ya. Aduh. Nah. Saya punya yang wangi. Apa ini? Sweet Floral. Kemasannya juga khas My Baby ya. Yang apa? Beruang gitu. Dan ini topinya. Tinggal di flip aja bukanya tuh. Dan ini tuh ditap-tap gitu ya, di apa tuh ditap-tap gitu ya. Dengan formula yang lembut memberikan keharuman dan kesegaran yang tahan lama. Gunakan dengan cara mengusapkan pada tubuh atau pakaian setelah mandi atau sebelum berpergian. Dengan ingredientsnya aqua, denatur alkohol, propylene glycol, parfum dan lain-lainnya. Ini 100 ml, saya beli dengan harga 16.000 di toko perlengkapan bayi. Dan wanginya ini wangi lembut gitu, wangi harum bunga. Jadi seger-seger lembut gitu bunga, apa bunda wanginya. Dan ini juga tidak terlalu bertahan lama sih ya, paling cuman 3 jaman. Soalnya ini kan cleanse ya, kira-kira seperti itu. Tapi saya cukup suka sih wanginya. Oke bunda, sekian review dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.